syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya sehingga mereka ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya ada pada ya masa muda mereka, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya masa-masa muda adalah masa-masa yang bergejolak. Seseorang yang sedang mencari jati dirinya, kalau nafsunya agak meledak-ledak, ya. Jadi ketika biak muda ya nafsunya agak meledak-ledak, sehingga mereka digolongkan orang-orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Godaan pemuda itu berat. Godaan pemuda itu berat. Berbeda dengan neaki misalnya. Kalau neaki dihadapkan dengan dengan seorang gadis, berbeda dengan seorang pemuda yang sama-sama ditinggal istrinya tapi umurnya masih muda, semangatnya masih. Jadi seorang pemuda atau masa muda itu adalah masa-masa yang